Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yunus Motor Channel ya. Oke, kali ini di depan saya ada Honda Grand ini ya. Honda Grand ini ada masalah pada bagian mesinnya, netes oli ya. Bagian bawah sini netesnya. Nah, ini ya. Netesnya di sini ya. Kalau netes di sini ada berapa kemungkinan ya? Bisa dari seal personalnya ini. Terus kemungkinan terbesar dari seal magnetnya ya, yang ada di dalam ini. Ini kan tipe spoolnya kering, jadi kalau dibuka nggak ada olinya. Ada penutup olinya di dalamnya sana ya. Jadi di sekat ada sealnya di tengah-tengahnya sini. Jadi kemungkinan yang bocor adalah seal di belakang magnetnya. Soalnya kalau dilihat dari sini ya, netes olinya ini sumbernya dari atas ini. Ya. Ya kan, dari atas ini. Jadi dari atas ini keluar baru netes ke sini. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja yuk kita bongkar magnetnya. Basahnya sampai sini ya. Berarti penyebabnya itu seal belakang magnet ini tuh. Nah, ini basah juga ya. Tuh. Ini di belakangnya ada sealnya. Ada 3 seal ya. Yang pertama seal tutup ini. Tengah-tengahnya ada seal magnet ya. Terus seal double starter. Terus satu lagi o-ring besar penutup pinggirannya ini. Oke, lanjut kita bongkar ya. Nah, ini ya. Ini seal gigi starter ya, yang di sini. Terus ini bocornya di belakangnya ini juga ada seal kerkas namanya. Terus yang satu o-ring yang berada di lingkarannya ini. Oke, lanjut kita bongkar ya. Oke, nah ini hasilnya ya. Sama ini 1, 2 sama 3 hasil. Ini ya kayak gini, saya ganti yang baru semua hasilnya biar nanti bisa kering mesinnya. Oke, lanjut kita bongkar. Oke, kita congkel dulu ya ini ya. Jangan lupa kasih tempat oli bawahnya ya, nanti kalau dibuka olinya belum ditap biasanya ngucur sedikit dari sini. Oke, kita buka penutupnya pakai tang jepit nih, enak aja centolan. Kita congkel pakai obeng min. Oke, ini hasilnya ya, yang orangnya ini kita ganti sekalian. Ini yang di sini tadi ya, yang udah saya lepas. Terus ini orangnya ya, juga sekalian kita lepas. Udah keras ini soalnya ya.
Terus yang sil ini cara lepasnya ini aja ya, kita jongkar pakai obeng min juga. Udah keras banget ini hasilnya. Oke, kita cuci dulu. Oke, ini hasilnya ada 3. Yang paling kecil sil gigi starter ya, ada di sini. Kita pasang. Ini yang di sini ya, yang ditutup mesinnya. Oke, masangnya sampai rata ya. Tinggal kita pasang o-ringnya yang paling besar nih, yang berada di pinggir. Oke, selesai. Lanjut kita pasang kembali. Ini sil personalnya saya ganti sekalian ya, takutnya nanti juga netes, jadi ini sekalian saya ganti biar enggak dua kali kerjaan nanti kalau masih netes. Oke, ini silnya kita ganti sekalian ya. Masangnya kita lapisin plastik dulu, ini kan ada geriginya ini depannya biar nggak rusak hasilnya. Kita pukul pakai pipa apa aja ya, yang penting pas sama diameter silnya. Oke, sampai mepet dan rata. Oke, lanjut kita pasang penutup mesinnya.
Oke, ini sudah saya nyalain beberapa saat ya untuk mengetes masih ada kebocoran atau enggak di bagian sini. Nah, kita lihat ya. Sudah keringan ini. Tadi kan rebusnya dari sini ini, ngetes-netes oli ya. Sudah enggak ada kebocoran lagi nih. Udah kering sama sekali ya. Oke, sampai di sini dulu ya video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu di tombol merah untuk mengetahui video tutorial saya selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.